Manchester United melakukan transfer Ertrand sebagai kesepakatan untuk mitra Adrian Rabiot. Manchester United dilaporkan masih bisa bergerak untuk bintang Lazio Sergej Milinkovic-Savic karena klub mencari mitra untuk target Adrian Rabiot. Kesepakatan untuk pemain internasional Serbia tersebut akan menjadi perubahan besar bagi Erik ten Hag setelah terungkap akhir pekan ini bahwa klub tidak berencana untuk mengejar pemain tersebut. United pertama kali tertarik pada Milinkovic-Savic 3 tahun yang lalu. Dia menjadi salah satu target utama Edward Ward. Bunga telah mendingin dalam periode intervensi, namun pemain berusia 27 tahun tersebut menikmati musim lalu dengan performa yang mengesankan di Serie A. Dia mengemas 11 gol dalam 37 pertandingan untuk Maurizio Sarri saat klub asal Roma tersebut finish di urutan kelima di papan atas Italia. Dan karenanya muncul lagi sebagai kemungkinan United ingin merekrutnya. Sang gelandang telah mengemas 58 gol dalam 258 penampilan, menyumbangkan 51 asis selama 7 tahun di klub. Dia juga sekarang menjadi gelandang dengan skor tertinggi dalam sejarah Lazio, melampaui Pavel Nedved untuk penghargaan tersebut. Notadagroup.co.uk mengabarkan bahwa perantara percaya bahwa kesepakatan sekarang dapat dilakukan untuk pemain Serbia tersebut, meskipun keengganan awal mereka minggu lalu. Lazio pun sadar betul akan minat dari United, tetapi tidak ingin menjual pemain bintang mereka, dan mereka akan menuntut mahar transfer kurang lebih 50 juta pound sterling. Kontrak Milinkovic-Savic akan berakhir pada 2024 dan klub Italia tersebut sedang mempertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru agar bisa mengurangi kemungkinan kepergiannya. Kabar ketertarikan United pada pemain Serbia tersebut muncul secara luas setelah dikabarkan bahwa gelandang Juventus Adrian Rabiot telah muncul sebagai target utama Erik ten Hag. Klub pun telah menyepakati kesepakatan dengan pihak Turin yang putus asa untuk menyingkirkan pemain bermasalah dan saat ini terkunci dalam negosiasi dengan pemain Prancis tersebut dan agennya ibunya, Veronique. United memiliki tawaran sebesar 70 juta pound sterling yang diterima oleh Barcelona untuk gelandang Frankie de Jong. Tetapi kesepakatan itu tidak berkembang di pihak pemain. Frankie de Jong masih enggan meninggalkan La Liga sampai raksasa Catalan tersebut membayarnya dengan tunggakan gaji sebesar 17 juta euro. Hal ini juga jelas bahwa pemain Belanda tersebut tidak terlalu terpikat dengan prospek bermain di Old Trafford mengingat perjuangan tim saat ini. Ini bukan hari yang baik bagi klub di bursa transfer setelah tawaran mereka untuk pemain veteran Bologna, Marco Arnautovic, ditolak. Dan target Benjamin Sesko ditetapkan untuk bergabung dengan RB Leipzig sebagai gantinya. Bintang Barcelona Frankie de Jong akan pergi minggu depan. Barcelona kemungkinan akan melepaskan Frankie de Jong minggu depan, demikian diklaim. Tetapi meskipun Manchester United telah menghabiskan seperempat tahun mengejar pemain Belanda tersebut, dia dikabarkan lebih mungkin untuk berakhir di Chelsea. Hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi Erik ten Hag yang masih berharap kesepakatan bisa dicapai sebelum bursa transfer ditutup pada 1 September mendatang. Manchester United telah menghabiskan 12 minggu mengejar Frankie de Jong, didorong oleh hubungan baiknya dengan ten Hag, dengan duo yang sebelumnya bekerja bersama di Ajax Amsterdam. Tapi tetap saja, tidak ada akhir dari saga yang terlihat. Dalam beberapa hari terakhir, United bukan satu-satunya tim yang mengantri untuk mendapatkan Frankie de Jong. Chelsea juga mengincar pemain Belanda tersebut dan percaya bahwa dengan tiket ke Liga Champions dapat membantu menarik sang gelandang untuk pindah ke Stamford Bridge. Dan jurnalis Spanyol Gerard Romero berbicara di saluran Twitch-nya mengklaim de Jong kemungkinan akan pergi minggu depan.
Barca membutuhkan uang tunai dari potensi penjualannya, sehingga mereka dapat mendaftarkan rekrutan baru. Mereka juga berniat untuk mengejar playmaker Manchester City Bernardo Silva yang terbuka untuk meninggalkan Stadion Etihad ke New Camp dalam beberapa minggu ke depan. Romero juga menambahkan bahwa Frenkie de Jong sekarang mungkin akan bergabung dengan Chelsea daripada ke United. Dan hal tersebut akan menjadi mimpi buruk bagi Setan Merah yang telah dikaitkan dengan 5 pemain lain jika pengejaran mereka terhadap bintang Barcelona gagal membuahkan hasil. Cristiano Ronaldo masuk, Fred keluar. Rio Ferdinand menunjuk Man United starting line-up-nya untuk menghadapi Brentford. Rio Ferdinand telah menunjuk starting line-up Manchester United yang akan dia pilih untuk pertandingan Liga Premier mendatang melawan Brentford. Setan Merah memulai kampanye 2022-2023 mereka dengan kekalahan 2-1 yang sangat mengecewakan di kandang sendiri dari Brighton pada hari Minggu kemarin. Erik ten Hag memimpin United dalam pertandingan kompetitif untuk pertama kalinya, menyaksikan timnya kebobolan 2 gol Pascal Gross selama babak pertama. Kekalahan 2 pertandingan berturut-turut di Brentford jelas akan menjadi awal bencana untuk musim baru bagi United dan manajer mereka yang baru ditunjuk. Ten Hag akan sangat sadar bahwa timnya yang menghadapi Liverpool asuhan Jurgen Klopp di pertandingan ketiga mereka nantinya tidak mampu untuk kalah dalam pertandingan akhir pekan ini di Stadion Brentford. Sang legenda Rio Ferdinand akan mengubah starting line-up Ten Hag untuk pertandingan Sabtu melawan The Beast. Berbicara pada episode baru 5 with 5-nya, Ferdinand akan memainkan Cristiano Ronaldo meskipun ada kabar bahwa superstar Portugal tersebut ingin meninggalkan Old Trafford sebelum bursa transfer ditutup. Ferdinand juga akan menurunkan pasangan gelandang tengah United yang banyak difitnah, Fred dan Scott McTominay. Dan mantan bek kelas dunia akan memindahkan penandatanganan musim panas Lisandro Martinez dari bek tengah ke posisi yang baru. Saya akan memulai Ronaldo di depan. Saya akan memulai Marcus Rashford di kiri, Jadon Sancho di kanan, atau sebaliknya. Saya akan memainkan Christian Eriksen, Bruno Fernandes, dan Martinez sebagai gelandang bertahan dan mengeluarkan Fred. Saya akan memainkan Diogo Dalot, Rafael Varane, Harry Maguire dan Luke Shaw di bek kiri, David De Gea di gawang, ujar Rio Ferdinand. Martinez sebagai gelandang bertahan tim adalah teriakan yang menarik. Banyak yang telah dibuat dari fakta bahwa pemain Argentina tersebut yang membuat Setan Merah menelan biaya 48 juta pound sterling untuk merekrutnya. Tingginya 5 kaki 9 inci, yang merupakan sisi kecil untuk bek tengah. Akankah mantan bintang Ajax tersebut berkembang di sepak bola Inggris sebagai gelandang bertahan? Menarik untuk kita nantikan kisahnya.